Selamat pagi para Pokroker Indonesia. Balik lagi di channel YouTube kalian yang keren ini, Pokrok TV. Pagi hari ini, rombongan Pororo Planet Patriot ngadain gobar lagi nih, alias gowes bareng. Gobar kali ini diikuti oleh 10 Pokroker Planet Patriot dan satu tamu dari Tanah Abang Jakarta, YouTuber gadungan Bung Tea. Setelah semua pokrok berkumpul, perjalanan pun dimulai. Gobar hari ini menuju ke Situ Bondo. Lokasinya, para pecinta goweser daerah Bekasi mencari udara segar. Dan katanya, pemandangannya juga sangat enak untuk dijajal dengan sepeda kesayangan kita. Cukup segar karena banyak pepohonan. Dan ya, ini nih yang bikin enak goes ke Situ Bondo. View-nya dan jalurnya, wow, mantap. Setelah sekitar 1 jam lebih, akhirnya rombongan pun sampai. Oke. Akhirnya kita udah nyampe di tujuan kita. Lumayan banyak juga. Sampai di Situ Bondo. Situnya di mana? Situnya kayaknya di bawah ini. Kita di pernah ke sini. Dan alhamdulillah ini banyak goeser-goeser dari mana-mana nih. Kita silaturahmi, silaturahmi kita makan bareng-bareng sama teman-teman. Tapi sebelumnya kita lihat dulu yuk Situ Bondonya kayak gimana sih. Saya belum pernah. Let's go.
Roketer, YouTuber Gadungan. Salam Buket Roket, salam Wes, salam Indonesia. Apa kabar? Oke, pagi ini saya udah di daerah Bondol, tepatnya di daerah Bekasi, agak dalam dikit. Dan sekarang kita udah nyampe di tempat makan. Jadi dibilang sih nasi liwet ya, nasi liwet Bondol, warung Bondol. Tempatnya enak, ajib, tapi kita lihat dulu di dalam. Ada menu apa aja di dalam, kita cus. Tapi di samping itu juga kita ada juga tempat-tempat jualan kayak aksesoris sepeda segala macem. Dan Bu, apa kabar Bu? Gimana Bu penjualannya Bu, ramai Bu? Kalau itu yang bahaya kan ya, Sabtu dan Minggu. Lumayan Bu ya penjualannya ya. Terus kalau boleh tahu, sehari-hari biasa seperti apa? Hari biasa saya ada kios. Oh gitu, nggak di sini. Jadi di sini cuma hari Minggu, Sabtu dan Minggu. Oh jadi pada saat weekend ya, ramainya. Karena hari biasa keluar nggak terlalu. Keluar dari kios aja, oh. Sabtu dan Minggu. Jadi untuk penjualan merchandise kayak jersey segala macam, ibu ini hanya menyediakan di hari Sabtu dan hari Minggu. Hari biasa mungkin tidak seramai hari Sabtu dan Minggu. Oke, setelah itu kita lihat menu makannya seperti apa. Ya. Tadi kita dari atas, jadi di sini ada dua tempat makan, satu di atas dan satu di bawah. Dan ini kita di daerah sebelah bawah, dan memang di atas maupun di bawah, emang semuanya penuh karena emang hari Sabtu dan hari Minggu, para teman-teman gue semuanya pada makan di sini. Dari Bekasi, dari Jakarta, pokoknya hampir semuanya dari luar kota. Halo, gue Nana. Halo, kabar om? Hari ya? Baik om, saya TR om dari Pocket Under TV om. Dari mana om? Boleh ya? Ini kelas itu coba di mana? Ini berapa? Ini ada? Ada berapa? Ada 11. Dari jam berapa tadi? Pagi-pagi? Jam 7-an tadi. Dari jam 7. Tapi cuma nggak bisa nggak punya ngelangin. Iya nggak perlu. Ini rutin tiap minggu. Tadi saya pikir saran tapi kalau sudah rutin. Oke. Oke, salam gue semuanya ya. Jangan lupa Pocket Roket TV mas di YouTube ya. Ya. Itu dari Bekasi. Ada juga yang dari Cikarang. Tadi saya sempat ngobrol-ngobrol juga dari Cikarang. Jadi emang ini lebih bagi kepada tempat kuliner teman-teman gue semuanya. Kita lanjut. Yang kita tunggu makanan khas warung Bondol. Nasi liwet, ada lalapan, terus goreng tempe, sambel, dan kambing guling. Tapi menunya belum banyak, belum lengkap. Tapi secara ini kan khusus short khas nasi Bondol. Oke, buat teman-teman yang belum kesini, cobain cicipin nasi liwet warung Bondol. Mari kita makan, let's go together, go. Sangat telur dia jempat langsung. Duluan. Ya, selesai sudah gobar hari ini, ditutup dengan liwetan yang mantap. Sampai jumpa lagi di Gobar Pokroket lainnya ya.
See ya.